Saudara Hodgman yang akan tanya. Silakan Pak Hodgman. Uh, Saudara ahli dalam praktek sampai Mahkamah Agung agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus. Uh, narkoba, Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah apakah suara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan per umum itu kalau anda tidak punya anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu diselebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan uh, mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua uh, dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah anda pernah melakukan digital audit Digital forensik di mana KPU, ya, ini harus KPU. KPU menyerahkan kepada saudara. si, uh, si siapa? Uh, si rekap tersebut untuk Anda. Audit pernah nggak dikasih, dan kemudian dibuat berita acaranya, dan kemudian diselebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya, dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat? kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja sepotong-sepotong tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik dari Hakim. Cukup. Silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Celebrate itu nama alat Pak untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah diselebrasi itu tidak tepat. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU, jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai. ya nah kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan perjenjang jadi dalam dalam apa tuh di dalam prinsip kami eh, karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme seharusnya hal-hal eh, semacam itu tidak lagi terjadi ya jadi berkaitan dengan eh, DPT tadi ya. jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering, filtering berkaitan dengan beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual. Kemudian yang terkait dengan sekali mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi eh uh, yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik ya. Jadi kami tadi dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami menyam, melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus uh, ada banyak prosedural ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang yang ada ya. Kami tadi menampilkan source code dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya karena itu bisa didapatkan secara langsung uh, di apa itu, di dalam uh, publik ya. Orang-orang uh, IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan uh, JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dan dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan uh, dari uh, Bang Refli dan Pak uh, Bambang mengenai uh, kapan mulai terdeteksi angka itu. sendiri. Kalau kita membuka satu situs, nama itu adalah web archive atau e, arsip internet itu, maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu adalah saat pertama kali e, si rekap itu muncul datanya. Jadi dalam WIB itu kurang sekitar jam 18.30. Nah angka yang muncul itu sudah di angka 57, eh, ke, kalau tidak salah yang e, e, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian 03 pun ada angka itu. Ya. Nah angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan ketika ada apa itu, pernyataan mengenai ada kesalahan terkait dengan 154.000 TPS itu ternyata tidak berdampak. Ya. Eh, logikanya ketika proses verifikasi, ketika data itu masuk ya, maka tentunya forest validasi itu akan bergerak dengan cepat, dinamis. Ya nah dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi eh, hasil itu selalu ada pergerakan angka ya nah pergerakannya tidak terlihat seperti itu kemudian eh, kenapa eh, yang muncul di sirekap dengan yang berjenjang ini sama ya. justru itulah yang menjadi pertanyaan kenapa yang sama ya. jadi ketika E, ada permasalahan di si rekap, kemudian dikonfirmasi dengan e, berjenjang, ternyata kok sama gitu ya. Nah itu justru yang harusnya nanti menjadi e, apa itu, kewenangan dari mungkin majelis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit, untuk memeriksa betul kenapa aku bisa seperti ini. Gitu. Terkait dengan e, hilangnya metadata hasil. Jadi memang dalam dunia image forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu suatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan uh, identitas mengenai keaslian orisinitas suatu objek. Ya. Nah, hal ini, kalau saya gambar diunggah, maka akan ada metadata. Di situ akan cerita mengenai kapan, kemudian uh, apa tuh kualitasnya sebagainya. Nah, dalam kasus ini, kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian ngedrop, mendrop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik, ketika suatu data, metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli, ya, otentis. Ya, kenapa? Karena sudah hilang, hal-hal e, yang menjadi alat ukur mengenai e, e, apa otentikasinya, originalitasnya, gitu. Kemudian terkait dengan bahwa tahun e, berapa tadi ya, ada DPT yang terpublikasi ya e, secara umum di e, publik, ya, mungkin Sebenarnya dari satu sisi apalagi dengan adanya undang-undang PDP justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal menjaga data-data pribadi termasuk nama alamat itu tempat data pribadi adalah mereka yang memegang data itu pengelola datanya ya seperti itu. Nah seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi. Jadi ketika tidak ada klarifikasi tentunya itu menjadi suatu pertanyaan kenapa tidak diklarifikasi, gitu Kemudian terkait dengan adanya beberapa eh, apa itu ilustrasi mengenai tadi mengenai perubahan uh, fasilitas ataupun akses daripada uh, mobile si tadi disampaikan di dalam uh, presentasi bahwa uh, pada uh, pada tahap awal yaitu staging ya staging itu ada sebuah istilah di dalam pengembangan aplikasi tahap yaitu tahap untuk konfirmasi, konfirmasi desain, konfirmasi segala sesuatunya dan saat itu tidak ada masalah. Waktu itu kita melihat uh, saat staging ini Uh, satu akun satu apa satu akun KPPS itu satu device ya, seperti itu. Tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya ada beberapa versi update itu khususnya pada versi 241 itu kita coba lakukan lagi reverse engineering ya. Jadi kami sampaikan uh, reverse engineering itu adalah sebuah proses untuk kita mencoba mengambil uh, source code yang ada kemudian kita melihat bagaimana cara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya. Nah, kita menemukan ada beberapa code yang ternyata setelah kita coba terjemahkan kode itu itu bermakna menghilangkan eh, bermakna memberikan fasilitas kepada beberapa, kepada satu KPPS itu bisa juga login eh, di beberapa device dan di beberapa wilayah gitu, itu mungkin yang terjadi maksudnya gini saya bisa tambahkan sedikit adab supaya ini klarifikasi, maksudnya gini kalau satu mobil, eh, apps mobile apps mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada eh, pemilik itu tidak ada masalah tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah dan masalah itu memberikan akses pada orang selain pemilu itu untuk juga mengubah itu kan kecurangan ada di situ Pak Ap apakah pengubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan Jadi, angka, angka itu ini? Saya kira itu sudah memberikan suatu kesimpulan terhadap. No no, kesimpulan. ini pertanyaan bukan kesimpulan. Uh, pak bambang ya, Pak bambang tidak menambahkan tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Ya, pertanyaan kan? sebelumnya, tidak sudah, jelas, pak ya, Yudi, ya. sudah jelas pak. Yudi sudah jelas. Jawab pak. Ya, penjelasan saya itu tadi bahwa Ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Ya, jadi adanya perubahan-perubahan itu, itu itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasnya suatu kecurangan seperti itu. Baik bisa dipadatkan Pak yang belum dari KPU. Satu ada mau diizin majelis? Hotman Paris mau diizin? Uh. Ada, ada yang tadi belum terjawab pertanyaan ya, nanti, kami. Nanti nanti di terakhir mungkin akan ditambahkan. Oke, okay, okay. Silakan Pak. Dari pemohon sudah selesai atau? Sudah saya kira silakan sudah. Silakan ke KPU sudah. Sudah yang Mulia. Dasar bahwa yang dijadikan Kajian Bapak itu sirekap atau yang 360 belum tadi? Uh, SK 360. Ya, artinya kami melihat bahwa <tuh> eh, pernyataan mengenai sirekap sebagai alat batu jenjang itu sebenarnya eh, dari aspek teknis itu adalah sebuah alat, sebuah alat utama sebenarnya. Nah sementara kalau kemudian di, di pernyataan bahwa itu sebagai alat eh, hitung berjenjang itu adalah untuk eh, kepentingan eh, tadi eh, apa tuh hasil akhir ya. Tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya si rekap itu sebagai alat bantu utama untuk perhitungan. Ya. Jadi data utama yang yang tersimpan itu dari 800 ribuan TPS itu ada di si rekap gitu ya. Seperti itu ya, seharusnya dengan e, kualitas yang e, sesungguhnya yang handal itu semuanya bisa tercetak di situ ya. Kalau mau memverifikasi di situ, kalau mau validasi ada di situ semuanya gitu ya. Baik Pak Utsman, yang mana yang berjawab? Izin majelis ya. Mohon. Iya. Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami adalah Iya, bisa nyacap itu, biar dicap itu. Oh, baiklah. Karena tahunya cuma ya. itu ya. Makasih. Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Tidak baik yang Pak Utma apa yang Pak Utman yang beliau Iya, tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Uh, saya coba mengklarifikasi yang mulia, bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti eh, itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. doang berarti asumsi majelis Baik. ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak uh, Ali Pak Yudi keterangannya. Oh, terima kasih. Ada tambahan dari hakim sedikit Pak Yudi. Ya. Sabar sebentar. Dari pura terima, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Pak Yudi ada sedikit yang menggantung statement Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada koreksi data si rekap, ya, tetapi tidak nampak ada fluktuasi. Gitu ya? Ya. ya pertanyaan saya itu sesuai dengan keahlian Bapak, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu? Ada koreksi, tapi tidak nampak fluktuasi data pada si rekap. Apa faktornya? kan Bapak ahli IT kan pasti bisa memahami kira-kira faktornya yang disebabkan kalau begini kalau terjadi mestinya menurut penalaran yang wajar kalau terjadi re, apa terjadi e, koreksi mestinya harus ada fluktuasi, ada perubahan dari data. Nah, menurut keahlian Bapak itu faktornya apa tuh kira-kira? Bukan kira menurut keahlian Bapak. Silakan Pak Yudi, kasih. Terima kasih yang mulia. Jadi ada satu lagi dari Prof ini Hakim yang mulia. Baik, terima kasih uh, Pak Yudi. Begini, uh, ini Pak Yudi kan memang ahli ahli di bidang IT ya pak ya, dan mungkin juga sudah mengikuti uh, terkait dengan proses uh, seperti ini pada waktu lima tahun yang lalu ketika KPU menggunakan situng. Uh, saya ingin kemudian ada tambahan sesuai dengan keahlian dari uh, Pak Yudi, apa sesungguhnya yang signifikan? berubah dari situng kemudian menjadi serekap itu pada saat itu juga disebut sebagai alat bantu gitu. Nah, ini tolong ada apa penjelasan yang apa namanya yang lebih apa mendalam soal itu. Karena dulu juga situng ini juga menjadi salah satu yang dipermasalahkan di dalam proses persidangan dan sekarang muncul lagi serekap. Nah ini coba apa dijelaskan dari sisi kalian Bapak, apa sesungguhnya sudah berubah sebagaimana juga pada waktu persidangan dulu itu juga di apa namanya ditekankan mengenai uh, bagaimana seharusnya untuk lebih mengoptimalkan uh, ke uh, keakuratan dari penggunaan sistem itu. Coba dijelaskan apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua sistem itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Uh, tadi terkait dengan uh, kenapa tidak ada uh, fluktuasi ya ketika ada perubahan tidak ada fluktuasi. Uh, dalam pemahaman saya seharusnya eh, ada ada proses yang disebut dengan eh, real time ya. Real time itu artinya ketika ada perubahan data maka langsung terupdate gitu ya. Nah kelihatannya ini tidak dilakukan proses real time, tetapi eh, mungkin di apa tuh disimpan eh, dulu dalam suatu eh, apa tuh satu bagian begitu ya, sehingga kemudian kemudian setelah selesai semua baru kemudian dipublish lagi. Ya. Kalaulah lah itu dilakukan secara real time, proses data real time, maka itu akan jelas akan melihat, akan merubah juga data-data tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan uh, situng, uh, mohon maaf yang mulia saya lima tahun lalu tidak terlibat langsung dalam uh, situng ini. Tetapi dari dari apa tuh uh, kajian ataupun dari pengamatan saya yang sekarang ini sebenarnya dari sisi, sisi mekanisme jauh lebih sederhana yang mulia. Ya, jadi data itu cukup dengan uh, di, apa tuh difoto satu satu poin saja, artinya satu objek saja difoto dan diunggah. Nah itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan situng yang lima tahun lalu. Nah Seharusnya dengan proses lima tahun berlalu dengan berbagai macam masukan lima tahun lalu seharusnya sekarang tidak ada permasalahan itu ya. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam hal uh, apa itu, uh, mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi gitu Baik. Yang mulai. Cukup ya. Saya, Sirena Bella, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV independen, terpercaya.